Pemirsa, balapan liar kendaraan roda 2 setiap menjelang waktu berbuka puasa di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung kian meresahkan warga dan pengguna jalan. Pasalnya kendaraan menggunakan knalpot bising serta dilakukan di jalanan umum. Aksi balapan liar kendaraan roda 2 terjadi di Jalan Jaksa Naranata, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Para pelaku balapan liar tersebut didominasi oleh remaja. Aksi balapan liar tersebut menjadi tontonan gratis bagi warga sekitar. Para pelaku balap liar tersebut tidak menggunakan alat pelindung diri seperti helm atau pelindung tubuh lainnya. Meski kerap dibubarkan oleh petugas kepolisian, mereka kerap melakukan aksi balapan liar kembali saat petugas sudah meninggalkan lokasi. Petugas keamanan Komplek Encang mengatakan, balapan liar di wilayah tersebut selalu berlangsung setiap bulan puasa, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Selain bising, balapan liar juga mengganggu pengguna jalan, tak jarang terjadi kecelakaan bahkan hingga keributan. Setiap kapan, Pak? Setiap Ramadan, Pak, Don. Biasanya waktunya kapan, Pak? Waktu mulai ya tanggal 1. Jam setengah empatan lah. Sampai buka ya? Sampai buka ya. Bapak sendiri sebagai warga keamanan atau warga sih terganggu lah? Terganggu ya. Warga berharap pihak kepolisian terus melakukan patroli atau menempatkan anggota di lokasi yang sering digunakan balapan agar kegiatan balapan tidak terjadi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.